Dua papan oncom. Siram dengan air panas. Rendam sesaat. Lalu balik. Rendam sesaat lagi. Angkat dan tiriskan. Potong oncom untuk memudahkan dalam memasak. Panaskan minyak sayur secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah. Tumis hingga harum. Masukkan bawang putih dan kencur. Masukkan cabai rawit. Setelah bumbunya harum, masukkan oncom. Aduk rata. Tambahkan garam secukupnya.
Tambahkan kaldu ayam bubuk secukupnya. Tambahkan gula pasir secukupnya. Oseng-oseng oncom hingga kuning kecoklatan. Masukkan batang daun bawang dan batang seledri. Masukkan daun kemangi. Aduk rata. Tes rasa. Setelah matang, matikan kompor. Lalu angkat. Oseng oncom kemanginya harum sekali. Sekarang, siap untuk disajikan. Oseng oncom kemangi simpel. Disantap dengan nasi hangat, enak sekali. Rasanya pedas, asin, manis, gurih, dan lezat. Bikin nagih. Selamat mencoba.